KPM.
بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu yang kami hormati dan adik-adik yang kami cintai, alhamdulillah rabbil alamin, serangkaian acara sudah kita lalui bersama. Mudah-mudahan dengan dibacakannya tadi kita menyanyikan Indonesia Raya, kemudian Mas KPM selamat datang, Asmaul Husna dan salah satu surat dari Al-Qur'an yaitu surat Al-Insyirah,
menambah keyakinan kita kepada negara kita bahwa kita adalah salah satu tulang punggung negara. Pun dengan ke KPM-an kita menjadi lebih kuat lagi gitu ya. Selama ini kan kita belajar online, jarang sekali kita menyanyikan lagu Mas KPM dan Selamat Datang. Kemudian terakhir tadi kita ditutup dengan kegiatan yang sifatnya kita mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, yaitu membaca Asmaul Husna dan Surat Al-Insyirah bagi yang beragama Islam. Nah, tentunya di sini ada sedikit informasi atau sedikit tambahan motivasi. Pak Herman ingin menyampaikan terlebih dahulu, mohon izin Bapak Ibu yang sudah hadir di sini dan anak-anakku sekalian. Pak Ridwan menyampaikan kepada kami atau kepada para guru, kalau yang namanya mengajar itu bukan hanya menyampaikan ilmu, bukan hanya maksudnya bukan hanya menyampaikan materi pelajaran, tapi jauh dari itu harus ada yang tertanam di dalam diri kita adalah yang paling penting adalah karakter atau akhlak kita, gitu ya. Ilmu tanpa akhlak itu akan sama aja dengan atau ilmu tanpa amal, gitu ya, itu akan sama aja dengan pohon tanpa buah. Namun perlu diyakini bahwa yang namanya mencari ilmu itu adalah suatu hal kewajiban, gitu ya. Jadi sebelum akhlak kita harus tahu dulu tuh ilmunya bagaimana. Kata Pak Ridwan, gitu ya. Pak Ridwan berpesan pada kami itu bahwa yang namanya ilmu itu harus dicari dari guru yang soleh dan bermanfaat, gitu ya. Gitu. Yang soleh, kemudian ilmunya juga bermanfaat. Biar apa? Biar ilmunya berkah nyampe kepada peserta didik. Dan ini untuk anak-anak, perlu diketahui bahwa yang namanya menuntut ilmu itu adalah wajib. Gitu. Tapi tidak semua ilmu perlu dituntut. Tidak semua ilmu, bukan dituntut maksudnya, dicari. Gitu. Bukan semua ilmu. Gitu ya. Ilmu yang patut untuk dicari atau diresapi maknanya itu adalah ilmu yang mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kenapa? Karena di mata Tuhan yang maha kuasa itu yang membedakan manusia itu antara guru dengan antara tua dengan ketakwaan dan ketaatan itu oleh jika kita sudah tahu ilmunya. Jadi bagi anak-anakku sekalian, yang pertama yang ingin disampaikan pada awal pembelajaran ini adalah menuntut ilmu itu adalah wajib bagi kita semua. Gitu. Sampai-sampai Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, gitu ya, utlubil ilma walau bisin. Itu satu. Kemudian yang keduanya, tholabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimat, katanya gitu ya. Menuntut ilmu itu wajib bagi semua muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Imam Mahdi Al-Hadi. Jadi ilmu itu dari mulai kita lahir dari buayan gitu ibu, kemudian sampai masuk ke liang lahat itu wajib menuntut ilmu, gitu ya. Kenapa saking wajib menuntut ilmu? Ada sebuah kisah, gitu ya. Kisah ketika Nabi Adam berada di surga, gitu. Sampai Nabi Adam itu kan sempat ada di surga kemudian diturunkan ke bumi. Nabi Adam itu kenapa dijadikan sebagai makhluk yang perlu dihormati oleh malaikat sekalipun. Waktu itu kan ceritanya Nabi Adam itu dites gitu ya. Nabi Adam, kemudian ada iblis, ada malaikat. Semuanya dites oleh Allah. Tapi Allah memberikan ilmu kepada Nabi Adam itu. Tahu semua hal yang ada di surga itu. Hanya Nabi Adam saja yang tahu. Antara malaikat dengan iblis tidak tahu. Sampai akhirnya Allah meminta kepada malaikat dan iblis gitu ya untuk menghormati Nabi Adam gitu. Tapi kalau malaikat nurut, kalau iblis tidak nurut gitu ya. Nah, ini di sini letaknya bahwa yang namanya orang berilmu itu atau makhluk berilmu itu pasti nanti akan dihormati oleh siapapun gitu. Nah, tentunya di sini adik-adik dan kita semua yang ada di sini dalam rangka menuntut ilmu, nah, ini harus benar-benar serius menuntut ilmunya, jangan main-main. Kenapa? Karena ketika menuntut ilmu itu main-main, artinya ilmu pun tidak akan masuk ke dalam hati kita. Ingat, ilmu itu bukan hanya dimasukkan ke dalam otak. Kalau masuknya ke dalam otak, kata Pak Ridwan itu bukan ilmu namanya, tapi pengetahuan. Gitu ya. Kalau pengetahuan bisa serta-merta hilang, gitu ya. Tapi kalau ilmu itu nanti masuknya ke dalam hati. Secara suprarasional, kalau ilmu itu masuk ke dalam hati, insya Allah nanti kalau hatinya baik, baiklah semua tubuhnya. Kan seperti itu ya.
ada di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Jika segumpal daging itu adalah baik, maka baiklah seluruh amalannya itu, seluruh tubuhnya. Kalau segumpal baik itu, segumpal daging itu jelek, gitu ya, maka jeleklah seluruh yang lainnya, gitu ya. Apa itu al-qalbun atau hati, gitu ya. Jadi untuk pertemuan pertama ini, adik-adik mohon diresapi, mohon dicermati. Nanti Bapak Ibu Guru akan menyampaikan yang namanya ilmu-ilmu pengetahuan kepada adik-adik semua. Bagi yang sudah paham, tidak apa-apa, diresapi kembali, gitu ya. Karena kalau ketika kita mengulang-ulang pelajaran, itu insya Allah akan membuat kita jadi semakin paham, gitu ya. Baik, Bapak Ibu semua, insya Allah tadi pesan Pak Ridwan sudah disampaikan. Sekali lagi, mohon untuk terus menjaga ilmu dan menuntut ilmu. Baik, setelah ini nanti akan ada pengarahan dari Om Ray, dari Kak Ray, gitu ya, untuk masuk ke dalam kelas masing-masing. Nanti adik-adik akan dipandu untuk masuk ke kelas masing-masing. Dan mohon izin untuk menyampaikan di awal ini, nanti mohon diisi kuesionernya ya, kuesionernya setelah pembelajaran berakhir. Nanti di sana di web ada tombol kuesioner diisi, wajib diisi. Nanti akan salah satu penilaian untuk, atau absensi, salah satu sebagai absensi ya bagi siswa-siswi. Dan tadi setiap yang diputarkan lagu-lagu dan video-video yang diputarkan nanti akan muncul di eliminasi. Jadi mohon untuk selalu diikuti. Baik, Pak Herman kira cukup untuk amanat pada sore hari ini. Nanti silakan masuk ke kelas masing-masing. Ditutup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak Rey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore adik-adik dan Bapak Ibu guru sekalian. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan tata cara tentang breakout room ya. Sebelumnya untuk para siswa, bagi yang namanya masih hanya nama saja, belum ada kode kelasnya, harap di rename menjadi ada kode kelasnya. Misalnya Bapak ikut kelas matematika kelas 8 A. Jadi M8A underscore nama Bapak sendiri. Oke, adik-adik sekalian juga harus kayak gitu. Misalnya nambe berarti M6B underscore Arkana. Berarti begitu. Cara merename-nya ada di bawah di partisipan. Klik partisipan, tulis nama di pojok yang paling atas, bisa dipilih more, lalu di rename saja. Di situ ada rename atau ulang nama, di situ bisa kita ganti nama kita supaya nantinya guru-guru bisa yang IPA I. Untuk yang sudah mengerti, sudah paham, bisa langsung masuk. Bagi yang belum, bisa stay di ruang utama dulu, tunggu di ruang utama, nanti akan dipindahkan oleh petugasnya. Oke, Bapak buka ruangannya. Untuk Bapak Ibu guru juga bisa silakan sekalian masuk ke ruangan masing-masing. Kalau ada kendala harap hubungi saya sebagai operator. Oke, terima kasih. Saya buka dulu ya. Oke, silakan masuk ke kelas masing-masing. Invitasi sudah muncul. Yang belum agak bersabar karena kecepatan internet beda-beda. Jadi invitasinya kadang ada yang sedikit terlambat. Yang bisa masuk, langsung masuk saja ke kelasnya masing-masing, oke? Pecah kelas itu di mana ya, Pak? Untuk pecah kelasnya, kalau yang di handphone itu bisa dipencet dulu layarnya sekali, tek, lalu di pojok kiri atas. Thank you.
Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah anggotanya sudah lengkap ini? Masih belum ya? Suara saya jelas ya? Mohon izin untuk share. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bapak mohon izin untuk memulai kegiatan ya. Baik, yang pertama yang harus dilakukan untuk siswa muslim, kita nanti akan berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah. Kita khususkan untuk diri kita, keluarga kita, guru-guru kita, khususnya Pak Ridwan dan keluarga. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, serta selamat dunia dan akhirat. Dilanjutkan dengan salawat Nabi dan membaca doa belajar. Nah, untuk siswa yang beragama lain bisa melakukan doa sesuai dengan tata cara yang diajarkan agamanya masing-masing. Baik, mari kita mulai dengan membaca suratul Fatihah secara bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim.
maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, anak-anakku mohon mikrofonnya dinyalakan ya. Kita berdoa bersama-sama. Kita lanjutkan untuk sekarang adalah salawat Nabi. Baik, abata dimulai. Allahumma salli ala Muhammad wa ala sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun. Mari kita lanjutkan doa menuntut ilmu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, apakah sudah masuk semua? Peserta kelas 9C, matematik 9C, ada berapa daftarnya? Apakah ada 20 peserta? Oh, kurang tahu ya. Terima kasih. Baik, kalau gitu kita mulai saja ya. Nah, baik, enaknya dipanggil anak-anakku apa adik-adik ya? Enaknya adik-adik aja ya. Oke, adik-adikku semua, oke, apa bagaimana kabarnya? Sehat semua? Mohon kameranya dinyalakan, biar saya bisa melihat wajah-wajahnya yang sehat-sehat. Oke, yang sehat bisa ngangkat jempolnya, ayo coba diangkat jempolnya. Oke. Pak Dirman ini siapa ya? Pak Dirman ini kok kameranya belum dinyalakan? Oke. Apakah ada yang terkendala dengan kamera? Oke, terima kasih. Oh, ada Ustadz Riki. Terima kasih Ustadz Riki. Baik, adik-adikku semua, kita nanti hari ini akan membahas tentang, nah ini gambar ini, saya share ya, oke. Kira-kira apa ya yang akan kita pelajari saat ini, selain tadi sudah kelihatan judulnya di depan tadi ya. Ini adalah salah satu bentuk pengaplikasian daripada deret geometri. Jadi kalau satu potong itu dipotong setengah, habis itu sisanya setengah dipotong seperempat, dipotong seperdelapan, jadi seperenam belas, itu nanti akan menutup setengah bagiannya itu tadi. Ya. Jadi kalau ada gambar seperti ini, maka luasnya nanti akan menjadi dua satuan luas, ya. Oke. Jadi satu ditambah setengah ditambah seperempat ditambah seperdelapan dan seterusnya pasti nanti mendekati dua. Oke. Baik, kita mulai. Kita mulai dengan sekilas pandang barisan dan deret geometri. Oke. Barisan dan deret bilangan. Sebelum kita masuk ke barisan dan deret geometri, maka kita bicara tentang barisan. Ya, barisan itu berarti apa? Urutan bilangan dari kiri ke kanan dengan pola-pola tertentu, ya. Oke. Terus bilangan
anggota barisan dinamakan suku barisan ya. Jadi tadi tolong diingat. Jadi kalau ada deretan bilangan dengan pola tertentu, nah setiap anggota barisan itu dinamakan sebagai suku barisan. Nah, barisan itu tanda komanya diganti dengan tanda tambah, berarti penjumlahan dari semua apa suku-suku barisan itu dinamakan sebagai deret. Ini contohnya. Oke, 1,2,3,4 itu merupakan barisan bilangan asli. Ya. Nah, ini. Ayo siapa yang tahu ini barisan apa? Ayo dinyalakan mic-nya. Fibonacci. Fibonacci. Ini barisannya berpola ya. Suku pertama ditambah suku kedua menjadi suku ketiga. Suku keempat merupakan jumlah dari suku kedua dan suku ketiga. Oke, pinter. Kalau yang ini, barisan apa? Yang kolom kedua kah, Pak? Kenapa? Itu bilangan Fibonacci kah? Yang mana? Yang ketiga, yang kedua Fibonacci, yang ketiga bilangan arit ganda. Ganda ya. Deret. Itu deret bilangan kelipatan dua. Kelipatan dua ini dikalikan dua ya, suku sebelumnya dikalikan dua. Nah ini nanti yang namanya deret geometri. Oke, kalau yang ini barisan geometri ya, nomor tiga saya revisi. Oke, yang keempat barisan? Barisan, bilangan kuadrat. Bilangan kuadrat, pinter. Yang ini? Angka tiga. Barisan bilangan angka tiga. Jadi angka tiga adalah sederetan angka ya yang memiliki pola-pola tertentu. Barisan bilangan asli berarti dia anggota bilangan asli dengan selisih satu. Nah itu. Nah di sini. Oke. Sudah ya. Nah sekarang kita kenalan dengan barisan geometri. Jadi barisan geometri itu adalah yang bentuknya seperti ini. Maksudnya seperti apa? Nah, tadi sudah ada contoh ya. Ada contoh ya, ada 1, ada 2, ada 4, ya. Dan seterusnya. Nah, di sini coba. Di sini berarti A-nya berapa? A-nya sama dengan 1. Ya. AR-nya sama dengan, wah ini saya ada yang salah ketik ini ya. Ini seharusnya AR kuadrat, ini ada yang kurang. Oke, langsung direvisi aja. Supaya tidak mengalami. Oke, saya revisi dulu. Ini seharusnya ada AR gitu ya. Nah. Sudah. Kita play lagi. Oke. Nah, ini tadi. Oke ya. Jadi kalau ada barisan dengan pola seperti ini, contohnya tadi 1 2 gitu ya. A-nya 1, AR sama dengan 2, AR kuadrat sama dengan 4. Coba di sini R-nya berapa? A-nya berapa? 1 kan ya? 1 kali R sama dengan 2, berakibat R-nya sama dengan 2. Benar enggak di sini merupakan 1 kalikan R kuadrat, R-nya 2, berarti 1 kalikan 2 kuadrat sama dengan 4. Oh, ternyata benar ya. Maka itu adalah barisan geometri. Oke.
Saya hapus dulu, oke? Sudah ya, kita lanjutkan. Nah, A dikatakan sebagai suku pertama. Suku keduanya adalah AR. Nah, ini saya melakukan kesalahan lagi. Nah, kok banyak kesalahannya ya? R, oke. Yang ini R kuadrat. Oke. Kita lanjutkan. Langsung direvisi. Nah, seperti ini. U2, suku keduanya adalah A kalikan R. U3-nya AR kuadrat, sehingga nanti suku ke N-nya sama dengan AR pangkat N min 1. Kenapa kok min 1? Karena di sini U1-nya R-nya pangkat 0. U2-nya R-nya pangkat 2 dikurang 1. Di sini AR pangkat 3 dikurang 1. Itu ya. Oke, kalau ada pertanyaan langsung disampaikan ya, dinyalakan mikrofonnya. Nah, ini yang namanya deret. Ya. Deret. Nah, jumlah deret geometri sama dengan A kalikan 1 min R pangkat N per 1 min R kuadrat. Ya. Kok bisa gitu ya? Baik, kita ini ya. Ini katakanlah S. Oke. Ini adalah S gitu ya. Maka kalau R dikalikan S ya, RS berarti sama dengan apa? Tuh, ini salah lagi ini. Salahnya ya. Wah, kelihatannya harus direvisi ini. Langsung dari sini aja. Oke. Nah, ini. Oke. AR ini AR kuadrat. Oke, untuk yang ini enggak ada masalah. Nah, ini salah. R pangkat 2. Oke. Oke. Sampai di mana tadi? Sampai sini ya. Oke. Gimana sih kok bisa ketemu ini kan gitu ya? Oke, katakanlah ini tuh sama dengan S. Ya. Berarti R kalikan S, ya, R kalikan S tentunya sama dengan apa? AR kan gitu ya? Plus AR kuadrat, iya, plus dan seterusnya, plus AR N min 1 ditambah AR pangkat N gitu kan ya? Ingat, ini kalikan R berarti geser satu langkah ke belakangnya. Saya urutkan di situ. Nah, tinggal dikurangi. Berarti di sini adalah 1 min R kali S itu sama dengan A ditambah, oh dikurangi ya, dikurangi AR pangkat N. Sampai sini bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa ya? Halo, ini juga dinyatakan sebagai A kalikan 1 min R pangkat N. Nah, kita kan mau tahu S-nya kan ya? Ya caranya gampang, tinggal dibagi. S berarti sama dengan apa? A kali 1 min R pangkat N per 1 min R. Selesai. Oke. Silakan dicatat dulu, karena ini nanti akan dilanjutkan ke materi selanjutnya tentang deret geometri tak hingga. Ini deret geometri. Silakan dicatat, disiapkan catatannya, dicatat. Sudah?
Apakah penjelasannya Pak Bambang terlalu cepat? Apakah penjelasan Pak Bambang terlalu cepat? Enggak ya? Oke, saya hilangkan coretannya ya, sudah? Saya hilangkan coretannya, bersih. Oke, kita lanjutkan sekarang deret tak hingga. Nah, deret geometri tak hingga berarti ada dua kemungkinan. Yang pertama, jika R-nya itu di antara 0 sampai 1, maka hasilnya adalah A per 1 min R. Ya. Kenapa kok A per 1 min R? Karena ketika bilangan dia lebih kecil dari 1 pangkat N, ketika N-nya mendekati tak hingga. Oke. Kita mulai di sini coret-coretnya ya. Karena 1/n ya. Katakanlah 1/n gitu ya. Ya, gampangannya kan ini kan pasti terletak di antara 0 dan 1 ya. Sebentar. Oke. Nah, ketika n-nya ini katakanlah 1/10 gitu ya. Ini sama dengan berapa? 0,1 gitu ya. 1/100. 0,01. Oke. Nah, pertanyaan kalau besar sekali katakanlah 1/1 juta gitu kan. Nah, di sini kan otomatis 0,000001. Nah, ini sudah amat sangat kecil gitu ya. Nah, apalagi kalau sampai tak terbatas besarannya, maka ini menjadi 0 gitu ya. Ketika n-nya tak hingga, sehingga tinggal a per 1 min r. Bisa diterima ya? Ayo mikrofonnya dinyalakan. Ayo. Namanya belajar harus ada komunikasi. Ayo. Bisa diterima? Iya, Pak. Oh, bisa. Oke. Catatan seperlunya sudah ya. Sekarang saya hapus lagi. Kita lanjutkan. Nah, kalau R-nya lebih besar 1 gimana? Maka mendekati tak hingga. Ya. Yeah. Loh, iya tak, Pak. Oke, kita mulai dari barisan itu tadi. 1+2+4+8+ dan seterusnya. Ini semakin lama semakin besar, ya. Jadi tak hingga ini adalah suatu bilangan yang kita tidak bisa mendefinisikan itu besarnya secara pasti berapa gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, ini pengetahuan tentang barisan dan deret geometri. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, lanjut ya. Sudah terima materi semua ya? Halo? Sudah ya? Sudah. Oke, tidak ada pertanyaan berarti kita langsung ke contoh soal. Oke. Silakan dikerjakan. Suku ke-10 berapa? Silakan di-chat ke personal
message ya, PM ke Pak Bambang ya. Hasilnya. Oke, baru satu yang masuk. Ya, suku ke 10. Oke, saya cek. Udah ada 6. Yakin itu jawabannya? Belum tepat. Untuk Kais, belum tepat. Tiara, belum tepat. Ya. Oh, sebentar. Oh ya, tepat. Ah, sudah tepat. Sudah tepat. Oke. Pak Bambang yang enggak tepat ya. Oke. Baik, sudah benar kelihatannya. Suku awalnya 1/16. R-nya berapa? Dua kali. R-nya sama dengan 2 ya. R-nya sama dengan 2 ya. Oke. Apa sih key takeaway-nya? Oke. Nah, ini dia. Key takeaway-nya adalah suku barisan geometri adalah AR, suku ke N adalah A dikalikan R pangkat N min 1. Ya. Untuk dapat R-nya adalah UN min UN min 1. Gitu ya. Oke. A-nya sama dengan 1/16. R-nya 1/8 dibagi 1/16. Tentunya sama dengan 2. Berarti suku ke 10. Berarti 1/16 dikalikan 2 pangkat 9. Ya, sama dengan 32. Benar, pintar sekali. Oke, sekarang yang nomor 2. Yuk, nomor 2. Mudah-mudahan kali ini Pak Bambang nggak salah melihat chatting. Oke, silakan di chat. N-nya berapa? Oh ya, saya belum ngasih key takeaway-nya ya. Tapi sudah tahu kan ya key takeaway-nya. Nah ini. Masih sama. Kalau tadi yang nomor 1 kita disuruh nyari UN-nya, sekarang UN-nya sudah diketahui. Kita disuruh nyari banyaknya suku. Ayo, belum ada jawaban masuk. Nomor 2. Oh, 1, N-nya saja. N, yang dicari N. N-nya. Find the number of term. Temukan banyaknya suku. Ya. Bukan cari SN. Masih belum deret, ini masih barisan. Ayo, Tiara. Kalau tahu jumlahnya, oke, Tiara benar. Sarifa benar.
Oke, yang lain masih dua yang benar. Ayo, sampai lima baru nanti diulas. Yuk, silakan. Ini sudah saya rekod enggak ya? Oh, sudah direkod. Oke. Oke, Kaisar benar. Nur Faiza benar. Wah, ini ada surga di sini, paradis. Oke, karena sudah oh ini, sebentar ada yang Nur kurang tepat Nur. Ini kurang tepat. Kelihatan hampir sama. Cuma karena terefleksikan jadi agak beda ini. Oke. Ah ini Nur juga masih salah itu. Oke, kita bahas saja ya. Oke. Nah, kita bahas ya. Oke, A-nya sudah dapat ya, 768. R-nya sama dengan setengah. UN-nya ya itu sama dengan 3, kan gitu ya. Oke, sudah. Nah, dari situ berarti setengah pangkat N-1 sama dengan 3 dibagi 768 atau 1/256 sama dengan setengah pangkat 8. Oke. Ya. Nah, N-1 sama dengan 8. Berarti N-nya sama dengan 9. Yuk, kelihatannya ada yang kurang tepat, silakan dicatat. Silakan dicatat supaya terdokumentasi jawabannya dengan baik. Oke. Sudah? Oke, lanjut ya. Kita lanjutkan ke contoh nomor 3. Nah, ini tunjukkan bentuk pecahan sederhana dari 0,717171. Ya. Lupa apakah itu termasuk barisan geometri? Mari kita nanti lihat apakah benar ini merupakan barisan geometri. Kalau untuk jawabannya, saya yakin adik-adik dapat menjawabnya dengan mudah. Coba sih, silakan dijawab. Oh, sudah ada yang benar nih. Paradise, benar. Sania, benar. Baru dua yang benar. Ayo. Oke, kita kuenya saya kasih. Ini kategorinya. Untuk contoh 3 ini sudah masuk ke deret. Oke, benar. Letitia, benar. Bagus sekali. Tapi apakah caranya dengan menggunakan deret geometri apa tidak? Oke. Selamat datang, Kaisar. Ayo. Nol koma tujuh satu dan seterusnya kalau dibuat ke pecahan sederhana jadi 7/11
diketik di chat. Masih Letita, catatan terakhir baru 3. Kelihatannya belum ada ide. Oke, tak tambah satu lagi petunjuk. Nih petunjuknya. Boleh kan saya tulis 0,717171 dan seterusnya sebagai bentuk deret 71 per 100 ditambah 71 per 10.000 ditambah 71 per 1 juta, kayak gitu ya. Nah, dari sini sudah tahuan A-nya berapa, R-nya berapa. Yuk. Ayo, masih Letita terakhir. Belum tambah. Ayo, gimana? Masih belum juga? Gimana Tita? Udah dapat Tita? Belum. Oke, lanjut. Kelihatannya petunjuknya kurang. Ah, setuju ya? A-nya 71 per 100, R-nya adalah 1 per 100. Setuju? Kalau setuju, acungkan jempol. Oke, setuju. Lanjut. Nah, berarti X-nya itu sama dengan A per 1 min R. Oke, sama dengan 71 per 99. Oke, kalau dulu, ya, saya yakin adik-adik semua sudah sering menyelesaikan soal ini, tetapi tidak dikaitkan dengan deret geometri. Karena ini ada pengulangan, gitu ya. Oke, karena di sini ada pengulangan, ya ini. Ya. Langkah keduanya dikalikan 100, ya. 100X sama dengan 71,71 dan seterusnya gitu ya. Nah, tinggal dikurangi X kan gitu ya, dulunya ya, dikurangi X. 0,717171 dan seterusnya sehingga dikurangi ketemunya 99X sama dengan 71. X-nya sama dengan 71 per 99. Gini kan dulu. Oke. Ternyata itu bisa kita kerjakan dengan deret geometri. Oke ya. Sudah, kita lanjutkan ke soal nomor 4. Oke. Silakan. Apakah ini merupakan barisan geometri?
Yuk, silakan dikirim di chat. Buat yang sudah ketemu jawabannya. Oke, kalau alhamdulillah sudah ada satu. Oke, Paradise benar. Ayo yang lain, tak kasih key takeaway-nya. Nah ini dia key takeaway-nya. Dia termasuk barisan geometri. Oke. Nah, yang A itu satu, yang ini R-nya itu yang pangkat? Akar pangkat 5 dari 3 R-nya. Jadi ini kan ya? Oh ya Pak. Hanya ini kan? Nah, ya. Sehingga hanya sama dengan ini. Oh. Ini ada 5 ya, jadi ya bisa gitu ya. Jadi 2. Nah, di sana kan hanya ada 5 ya? Iya. Lanjutin. Ada yang mau ditanyakan enggak? Karena di sini Pak Bambang sengaja membuat beda. Oh, di takeaway-nya sudah sesuai ya. Dari yang tadi awal beda, tapi takeaway-nya sesuai. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada ya. Akar pangkat 5 dari 3 pangkat 5 sama dengan berapa? 3 ya. Kaisar kurang tepat Kaisar. Kurang tepat. Akar pangkat 5 dari 3 dipangkatkan 5 tentunya sama dengan 3. 3 dikurangi 1 tentunya sama dengan 2. Kan gitu kan ya? Oke, sudah ya? Oke, hanya sudah ketemu. Tinggal diketemukan itu. Hasilnya bulat, nggak bentuk pecahan, Kaisar. Oke, kok malah kecil. Bentar, Pak. Oh ya, 343, 342 ditambah 1. Ayo, pangkat berapa itu? Pangkat 25 loh. Nih. Ini soalnya udah tadi ketemu H itu kan ya? Oke. Tinggal dimasukkan ke soalnya. Nah, 1 plus 2 per H tentunya sama dengan akar pangkat 5 dari 3. Benar apa enggak? Iya. Nah, tinggal dipangkatkan 25. Nah, 3 pangkat 5 ya. Oke, silakan didokumentasi, dicatat. Kalau ada yang cara yang lebih maknyus, tapi tetap nalarnya masuk, silakan. Tulisannya enggak masih kebaca ya?
Oke, sudah saya hitung sampai 5. Hitung sampai 5. Selesai ya, lanjut. Sudah bisa lanjut? Lanjut ya. Yuk, nomor 5. Nah, ini barisan aritmatik tentunya sudah dijelaskan beberapa waktu yang lalu ya. Oke, kita kasih key takeaway-nya. AP itu adalah barisan aritmatik. Aritmatik yang sama polanya adalah beda atau selisih dua suku yang beda. Kalau geometri progression atau barisan geometri yang sama adalah rasionya. Buat yang sudah ketemu silakan di chat di DM. Apakah sudah ada? Belum ada. Oh, sudah ada itu jawabannya ya. Kaisar itu jawab. Itu jawabannya Kaisar? Ya. Oh, itu jawaban yang untuk nomor 5 ya? 3. Oke, benar Kaisar. Nah, karena sudah diucapin Kaisar, dibahas saja ya. Contoh ya. Nah, ini. Yang pertama, dia adalah barisan aritmatik. Berarti bedanya tentunya sama. B-1 sama dengan C-B. Akibatnya 2B sama dengan C+1, gitu ya. Oke, kita urus yang barisan geometri sekarang. Oke. B per 1 sama dengan C plus 1 per B. Berarti boleh ya ditulis B kuadrat sama dengan C plus 1. Tinggal kita gantikan C plus 1-nya sama dengan 2B. Akhirnya jadi ke persamaan kuadrat. Yuk, silakan dilanjutkan. Ketemunya nanti 3. Yuk, siapa lagi yang sudah ketemu? Jawabannya 3. Silakan ketik di chat room atau di DM. Atau kasih jempol, saya pengen tahu. Coba. Belum ada yang jempol ini. Oh, ternyata masih kesulitan ya. Oke, saya lanjutkan. Oke. Nah, itu dia. B kuadrat sama dengan 2B. Kalau difaktorkan, maka ketemunya B sama dengan 0. Tidak mungkin. Kenapa kok tidak mungkin? Iya. Karena B anggota barisan geometri tidak mungkin membagi 0. Itu ya. Jadi B sama dengan 2. Kalau B sama dengan 2, berarti selisihnya 1. C-nya sama dengan 3. Oke. Jika sudah jelas, silakan kasih jempol.
Oke, terima kasih Tita. Aksara, terima kasih. Yuk, yang lain bagaimana yang lain? Oke, Paradise. Oke. Oke, terima kasih. Oke. Silakan didokumentasi. Habis ini kita mencoba exercise ya. Kita masih ada waktu, kita nanti sampai pukul 16. Tapi nanti saya harapkan sebelum pukul 16 nanti udah selesai. Gimana, susah atau gampang? Mudah atau gampang? Oke, lanjut ya. Oke, sekarang exercise. Oke, siap-siap exercise. Yo, ini. Silakan dicari. Kalau ada statement, dia termasuk barisan geometri. Nah, ini tag-nya ada yang kurang itu, barisan tiga suku pertama barisan geometri. Ini sebelum ini ada tulisan barisan. Saya tulis gini aja. Jadi tiga suku pertama barisan geometri. Gitu ya. Kalau barisan geometri berarti polanya bagaimana? Polanya yang sama adalah rasio. Nih, ketik W-nya. Karena di situ ada notasi A dan B, maka ketik W-nya saya ganti P dan R. Supaya nanti tidak bingung. Oke, kalau sudah ada ketik W itu, P-nya berapa? Langsung ditulis. Habis itu R-nya berapa? Langsung ditulis. Caranya nyari R, oh sudah ada yang ketemu tuh. Oke, saya cek. Nilai A. Min B, nilai A min B, bilangan bulat ya. Oh. Belum tempat, Nur. Nah, ini. Itu P-nya, itu R-nya. Sudah tak tambah tuh yang diketahui. Tinggal dimasukin.
Yo, bagaimana? Mohon maaf ada iklan ya, ada topeng monyet. Oke. Silakan di masukkan. Nah, itu kelihatannya Pak Bambang ada yang salah itu. Ya, ini seharusnya ada yang salah ya. Oke, dibetulkan. 1 dikurangi negatif 1, berarti seharusnya 2 ya. Dikurangi. Nah, ini minnya nggak ada di sini, plus. Oke. Selanjutnya bagaimana? Selanjutnya kita kalikan dengan sekawannya supaya ini nanti jadi bilangan bulat. Masih ingat bentuk A kuadrat min B kuadrat sama dengan apa? A min B kalikan A plus B. Berarti dikali berapa ini? Oke. Berarti nanti saya ganti tinta ke biru, oke ya. Jadi nanti barisannya ini katakanlah ini sama dengan S ya. Nah, ini S sama dengan berapa? Sama dengan akar 2 plus 1 dibagi 2 min akar 2 supaya nanti bentuk ini akarnya hilang di bawah dikalikan sekawannya. Yaitu berapa? 2 plus akar 2. Nah, seperti ini. Sehingga hasilnya nanti apa? Yang bawah tentunya sama dengan A kuadrat. A-nya siapa? 2. Berarti sama dengan 2 kuadrat dikurangi akar 2 kuadrat. Nah, di sini jadinya berapa? Tinggal kali. Kalau ada perkalian seperti ini, kita bisa minta bantuan kotak-kotak. Nah, seperti ini. Akar 2, 1. Akar 2, ini 1 plus. Yang sini 2 sama akar 2. Oke. 2 kalikan akar 2, 2 akar 2. Iya. Akar 2 kalikan akar 2 tentunya sama dengan 2. 2 kali 1, 2. Akar 2 kali 1 tentunya akar 2. Iya. Jadi hasil kali pembilangnya sama dengan berapa? Sama dengan 4 plus 3 akar 2. Nah, ini sendiri sama dengan berapa? 2 kuadrat.
berarti sama dengan 4 plus 3 akar 2 dibagi 4 dikurangi 2 berarti 2. Sudah sama seperti ini tadi, per 2. Nah ini, saya tuliskan lagi di sini. 4 plus 3 akar 2 per 2. Berarti A-nya adalah 4, B-nya sama dengan 3. Oke, A-nya 4. 4 ya. 4 dikurangi B-nya 3 sama dengan 1. Oke. Yuk, silakan disalin karena ini kelanjutannya pasti salah Pak Bambang karena di situ ada kesalahan. Monggo silakan ditulis dulu. Mudah-mudahan tulisannya Pak Bambang cukup untuk diikuti. Gimana? Bisa dipahami? Kalau bisa dipahami, silakan kasih jempol. Oke, Tita, terima kasih. Tiara, terima kasih. Terima kasih, Trisia. Oke. Sudah didokumentasi? Sudah ya? Oke, kita lanjutkan. Yuk, yang ini sekarang. Oke, ada yang sudah ngechat. Masih belum tepat. Nur Faizur Rahman belum tepat. Oke, key takeaway-nya apa yang bisa kita dapat dari sini? Ini ada bentuk akar, ada perkalian. Berarti yang pertama kita harus ubah dulu bentuk akar menjadi bentuk bilangan pangkat. Silakan diubah ke sini dulu. Oke, sudah diubah? Apakah sudah ketemu polanya? Jika masih belum, saya tambah lagi. Sudah ada yang ketemu jawabannya? Belum? Oke, saya tambah lagi. Oke.
Gimana, sudah dapat ide? Saya tambah lagi deh. Oke, itu. Sudah tak bukain tuh. Jadi dibawa ke bentuk pangkat, habis itu dikalikan, sehingga nanti yang barisannya adalah barisan pangkatnya. Yo, apakah pangkat daripada penjumlahan apa dari pangkatnya itu merupakan barisan geometri? Saya tanya dulu. Barisan geometri enggak? Halo. Apakah itu barisan apa deret geometri? Yo, Kaisar. Hah? Apakah deret geometri? Nah, coba pangkatnya itu di itu apa namanya? Pangkatnya tok, nggak usah duanya. Apakah itu termasuk deret geometri? Bukan. Nah, apakah bisa diakali supaya menjadi deret geometri? Nggak tahu, Pak. Nah, itu loh, lihat. Pembilangnya itu kan urut ya. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya ya. Berarti ini bisa diakali. Ya, itu kan ya. X-nya yang dicari ya. Oke, pembilangnya kan 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang X-nya kalikan dengan setengah. Kan jadi seperti ini kan ya. Oke, sudah. Habis itu kurangkan. X dikurangi setengah X. X dikurangi setengah X. Sudah dapat? Ya. Jadi 8/64 32 dia 1/4 2/8 dikurangi 1/8 jadi 1/8 kan ya? 8/32 kan semuanya jadi 1 kan ya? Benar enggak? 26/64 Nah, x/2-nya jadi x dikurangi setengah x kan sama dengan x/2 ya? Jadi 52/64 atau 13/16 Apa jawabannya itu? X-nya 13/16 X-nya 13/16 Enggak. Tadi pada gambar yang tadi, ya kan ada 1/4, 1/8, 1/16 itu enggaknya jadi berapa itu? Kalau yang di sini ini sudah baris geometri, deret geometri loh ya. Yang ini itu sudah deret geometri. Ini ke sini dikalikan setengah. Ini ke sini dikalikan setengah. Iya. Berarti rasionya berapa? Setengah. Oke. Sudah dapat tidak? Berarti sama dengan berapa? Berarti X kan sama dengan ini kan ya? A-nya 1/4, R-nya setengah.
Nah, sama dengan setengah, sehingga x-nya ketemu satu. Oke? Kalau x-nya ketemu satu, kita substitusikan. Kita substitusikan. X-nya sama dengan satu, sehingga ketemu. Deretnya sama dengan deret di atas sama dengan 2. Gimana, sudah paham? Kalau sudah paham, angkat jempolnya. Oke, Tita, terima kasih. Yang lain bagaimana? Oke, Safa, terima kasih. Sarifa, terima kasih. Oke. Safa, oke, Paradise, terima kasih. Oke, bisa dimengerti ya? Oke. Kita lanjutkan. Oke, terima kasih Sania. Kita lanjut ya, soal berikutnya. Soal nomor 3, ini agak panjang. Ini deret 3 barisan geometri dengan rasio lebih besar 1 adalah 105. Jika 2 bilangan pertama dikalikan 4 dan jika 2 suku pertama dikalikan 4 dan suku ketiga dikalikan 3, maka hasilnya menjadi barisan aritmatik. Kaisar itu lagi dengerin saya apa dengerin musik? Kok goyang-goyang gini-gini? Tadi ada suara. Ayo, silakan. Jawabannya? Belum ada jawaban yang tepat. Oke, sudah tepat. Paradise. Ayo yang lain. Oke, saya kasih takeaway-nya. Masih Paradise. Baru satu yang benar. Ayo. Yo, Paradise, rasionya berapa R-nya? Coba disebutkan. 3 bilangan 3 deret 3 anggota 3 suku deret tersebut, Paradise.
Oke, tak bukain satu petunjuk. Nah ini, tiga suku deret, tiga suku barisan geometri, bisa dituliskan seperti itu. Ya. Yang selanjutnya, tuh. Oh ya. Jadi barisan apa? Aritmatik. Berarti bedanya sama. R-nya itu apa? Rasionya B. Nah, U2. U2 itu kan 4AR. Jadi enggak ya. Tunggu, 3AR kuadrat jadi min berapa? Ya, jadi persamaan 3/4R. Ini sederhanakan dulu langkahnya. Ya, langkah pertama adalah sederhanakan. Yang sama dieliminasi dulu. A-nya dibagi A semua. Kan lebih enak tuh. Ya. Sehingga jadi 3R kuadrat min 8R plus 4 ya sama dengan 0. Ayo silakan difaktorkan. Oke, tak keluarin dah. Ya. Tuh. 3R kuadrat min 8R sama dengan 4. Kalau difaktorkan jadi 3R min 2 dikalikan R min 2. Sama dengan 0. R syaratnya lebih besar dari 1. R yang sama dengan 2 per 3 tidak berlaku karena kurang dari 1. Berarti R yang berlaku adalah R sama dengan 2. Ya. R yang memenuhi kan ada 2, tetapi ada syarat. R-nya lebih besar dari 1. Sehingga R yang berlaku hanya R sama dengan 2. Silakan substitusikan ke barisan geometri di atas. Ya. R-nya akhirnya ketemu A. A-nya ketemu berapa? Ayo diketik di chat room, di DM. A-nya ketemu berapa? R-nya sudah ketemu 2. A-nya ketemu berapa? Oke, saya buka ya. Nah, dimasukkan 7A sama dengan 105, berarti A-nya 15. Sedemikian sehingga AR kuadrat sama dengan 15 kalikan 2 pangkat 2 sama dengan 60. Itu jawabannya. Oke, apakah bisa dimengerti? Yuk, kasih jempolnya.
Oke, terima kasih. Lanjut soal itu ya, karena waktunya sudah habis. Kita masuk, saya tunjukkan ini ya, itu ini sama seperti yang nomor dicontoh ya. Nah, 201/99 sudah dicatat jawabannya aja. Lanjut nomor 5. Oke, saya kasih waktu 2 detik. 1 2 ditulis jawabannya saja. Ya, sudah. Nanti dikembangkan sendiri. Nomor 5. Ini ya. Titik W-nya deret geometri. Nah, nanti ini kuncinya ada di sini, di 3 ini. Tolong dicatat. X sama dengan 2N plus 1 per 2N min 1. Tujuannya apa? Untuk menyederhanakan. Habis itu, sama seperti tadi, mencari jumlah deret geometri, ada 1 min X kalikan X. Dari 1 min X-nya sama dengan berapa? Terus, X per 1 min X itu sama dengan berapa? Ini nanti yang kita gunakan untuk menjawab. Itu ya, sama seperti mencari jumlah deret tadi. Nah, ini dikurangi seperti biasa. Oke, tolong perhatikan di sini karena waktunya udah habis. Oke ya. Sampai sini sudah diterima ya, hanya dikurangi saja. Nah, ini langkah berikutnya ini. Kenapa kok tadi tiga suku utama itu yang dipegang ini, yang ada di atas tuh? Karena dari itu, bentuk itu, kita bagi 1 min X, sudah, habis itu, yang dari bentuk pertama, ini adalah bentuk pertama. Yang ini pertama, ini kedua. Oke, 1 min X. Nah, ini, terus yang ini bentuk ketiga. Nah, ini bentuk ketiga nih. Ini ketiga, yang ini juga ketiga. Ketiga kuadrat. Oke, sudah, lanjut, sudah ya, diganti dengan bentuk-bentuk yang sudah diketahui. Habis itu silakan sederhanakan, sudah sederhana, tinggal difaktorkan. Itu tadi kan bentuknya ya, 36. Nah, difaktorkan, ketemu N-nya sama dengan 4. Ini jawabannya. N-nya sama dengan 4. Oke. Yang nomor 6. Ini. Titik W-nya deret geometri tangga ya. Langsung aja dipakai. Nah, dicari seperti itu, faktorkan sama dengan S per 1 min R, sudah. Ya, nomor 7 hasilnya itu terbukti ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, kurang 6 menit. Kita tutup ya. Oke. Ya.
kita tutup, itu hasilnya ini. Quote suprarasional hari ini adalah jadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tujuan kita. Karena dengan menjadikan Allah menjadi tujuan kita, maka semuanya akan jadi mudah dan ringan. Oke. Informasi tadi sudah disampaikan oleh Pak Irman, silakan diisi kuesioner sebagai bentuk presensi. Oke, sekali lagi wajib diisi. Oke, mari kita tutup dengan, silakan nyalakan mikrofonnya, kita tutup dengan membaca surat Al-Asr, menyanyikan bingkai hidup, dan doa penutup majelis. Yuk, silakan nyalakan mikrofonnya. Yuk, kita mulai dengan membaca surat Al-Asr. Abata. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kita lanjutkan menyanyikan bingkai hidup, cukup satu kali saja ya, jadi dinyanyikan satu bait ya, satu kali. Yuk kita mulai. Abata. Allahu Rabbuna wa huwa qasduna Muhammadur Rasulullah wa qudwatna Al-Qur'anu imamuna wa jihadu sabiluna Allahu Rabbuna kami, dia tujuan kami, Muhammad sang Rasulullah, dia tauladan kami, Al-Quran pedoman kami, jihad dalam kami. Yang terakhir, doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi terima kasih buat adik-adikku semua. Masih ada waktu 3 menit, kalau ada yang mau disampaikan monggo silakan. Sekali lagi jangan lupa ngisi angket ya. Di tempatnya Pak Bambang sudah ada, saya akhiri aja ya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adik semua. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.